Anak lima orang. Suami bekerja. Ah, suami kerja dia mekanik. Tapi sejak pandemik ni tak boleh nak kerja lebih masa kan? Diorang tak ada nak minta benda yang muka-muka tak ada lah. Kira diorang faham lah kita mampu start mana kan. Kita cakap apa nanti kalau ibu ada duit lebih baru belilah macam tu. Anak nak membesar. Masa diorang panjang lagi. Macam saya pun tak tahu berapa lama hidup. Simpanan tak ada. Jadi macam tak tahu apa akan jadi masa depan diorang kan. Jadi ketakutan tu tak fikir. Jadi kita macam kesian kadang-kadang bila suami pun tak cukup duit. Mak mertua terpaksa keluarkan duit. Walaupun sebab tanggungjawab suami kan. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Ardi bersama lagi dengan YB Pah. Ini saya dapat lagi pergi rumah seorang inilah yang menyertai peraduan ini. Tapi yang paling penting, terima kasih kepada anda semua telah memberi sumbangan kepada kami untuk berikan dana ini kepada mereka yang memerlukan. Baiklah, kita pergi ke atas road. Kita jumpa ya. Jom, jom, jom. Sebab sekarang ni memang ada ambil kelas untuk macam belajar solid-solid macam tu. Memang nak buat part time lah kerja macam tu kan. Sebab pergi ke rumah-rumah macam tu senang kan. Abang Idan nak ucapkan terima kasih sebab selama ni abang dah banyak susah payah dalam keluarga kita. Dan janji akan jaga anak-anak dengan baik. Lepas tu dia akan rasa senang dan susah bersama abang. Itu dia, alhamdulillah kaunter YB Pah dah dipermudahkan tadi. Terima kasihlah masuk penyertaan kan. Dan sekarang kita akan ke lokasi seterusnya. Jom. Assalamualaikum. Kita datang ala comel-comel anak saya. Nama saya Pah YB konon. Okeylah. Hello, nanti tak boleh pegang. Boleh kita masuk? Masuk. Kita dengar MRA je. Ha. Eh, tak apa. Semenjak saya tak bekerja, suami saja bekerja, dia susah tu macam kita nak dapatkan untuk anak-anak pun susah kadang-kadang. Terpaksa macam suami terpaksa kerja overtime. Macam saya cuba usahakan macam buat makeup sambilan, buat kelas makeup sambilan, cuba jual-jual produk. So daripada situ untuk dapatkan kita, macam saya tak makan tak apa, biar anak-anak. Bukan semua rezeki tu orang senang dapat. Jadi saya cuba apa yang saya boleh. Sebelum ni pernah senang. Bukan tak pernah senang. Tapi sebabkan orang kata apa, sifat dengki orang luar buatkan kita ni jatuh. Terduduk. Bangun balik. Jatuh. Bangun balik. Bila kita susah, jangan putus asa lah. Jangan putus asa. Cuba usaha apa yang terdaya. Sebab rezeki tu ada dekat mana-mana. Cuma kita dapat tu kecil, besar, lambat atau cepat. Harapan saya supaya diorang belajar pandai-pandai. Atau ingat ayah kerja penat cari duit bagi pelajaran. Mak ayah tak pandai. Jadi besok dah besar, pandai. Bawa diri daripada agama, daripada kehidupan. Jangan hidup susah macam ni sampai kebila-bila. Kata senang nafas, alhamdulillah. Tak minta kaya, tak minta apa. Kata cukup sekadar apa yang kita boleh hidup. Itu sahaja. Alhamdulillah, kita telah selesai misi pada hari ini. Jadi saya ingin mengajak orang ramai untuk
menderma ke tabung infak kasih Ramadan MRA supaya kita dapat membantu mereka yang memerlukan pada bulan Ramadan ini. Dan untuk makluman semua, MRA bukan sahaja membantu pada bulan Ramadan ini, kita juga membantu pada sepanjang tahun. Kita membantu mereka yang memerlukan. Jadi saya ingin mengajak anda semua untuk terus menyumbang kepada MRA supaya kita dapat menyalurkan semangat tersebut dengan segera kepada mereka yang memerlukan, insyaAllah. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat kepada yang lain, insyaAllah. Wah, duduk kawasan ni dapur diorang baru tumis sedap-sedap. Sabar je dugaan. Tapi tak apalah. Okey, kepada penonton semua yang menonton di Facebook Suria, di IG Suria dan di Suria TV YouTube, semua terima kasih. Okey, kepada pendengar yang terus mendengar, terus beri sokongan. Hari ini saya dengan MRA dah pun selesai menjalankan tugas. Pada mereka yang tak dapat nak ke rumah anda, insyaAllah teruskan bersama dengan Malaysian Relief Agency. Dan pada mereka yang menonton juga boleh teruskan salurkan pada mereka kerana MRA kerja terbaik, laju je hantar depan rumah orang. Kita tengok macam mana keadaan mereka ya. Jadi teruskan bersama dengan Suria, hashtag sebarkan kebaikan, hashtag Suria bersama anda. Selamat Raya, maaf saya batin. YB Pah menyusul ke depan dulu. Baiklah. Undi YB Pah.